motif-motif itu tuh apa duitnya? Bang Abai, pikir. Itu apa duitnya? Uang jajan sekolah. Orang tuamu mana? Apa enggak ngasih uang jajan sekolah? Oh, di mana tadi tinggal? Di belakang. Tahu di mana? Tahu? Di belakang. Apa namanya? Kenapa? Kenapa? Jadi gini ya. Jadi kalian ini nanti kami bawa ke kantor. Hei, dengar. Udah geser aja. Udah tua. Oh, naik. Ayo, ayo masuk. Naik. Kau paling tua kau yang ngajarin. Itu bos. Udah berapa kali kan sering kan kami apa bawa itu bapak-bapak kemari. Udah berapa kali dibawa kemari? Dua kali ya. Udah pernah dikasih tahu. Udah ya, supaya apa? Jangan ngatur. Kalau ngatur membantu, kalau kemacetan mengatur nggak apa-apa. Asal jangan memaksa orang untuk meminta duit kepada penyeberang jalan. Makanya itu kan berdasarkan laporan pengemudi-pengemudi itu yang buka kaca atau handphonenya diambil. Karena ada imbalan, jadi mereka bisa mendapatkan satu hari 50.000 kan gitu, menjanjikan bagi mereka. Jadi alasannya untuk makan, untuk jajan, ya. Namun kan tidak dipikirkan dampaknya, makanya kita tetap menghimbau kepada masyarakat sekitar. Tim Polres Metro Bekasi Kota melanjutkan operasi cipta kondisi ke sejumlah daerah yang terindikasi rawan kasus kejahatan. Kita bawa anak KTP naik truk. Sudah jalan begitu? Iya, Pak. Kita bawa KTP naik truk. Itu emang kamu, Pak, sama saya. 2016. Indikator. Dengar nggak kamu? Iya, Pak. Sana aja tuh. Di lokasi yang sama, tim Polres Bekasi Kota menemukan sekelompok pemuda lain yang tengah duduk di pinggir jalan. Kamu jangan ngatur saya. Karena di situ diperiksa ternyata tidak ada identitas dan kendaraannya juga diperiksa tidak ada identitas, maka sementara kita amankan dulu ke Komando Polres Metro Bekasi. Woi, Pak. Bangun nih. Bangun. Ulung lah. Ini jalan itu. Ada ulung gimana?